Halo teman, selamat datang di channel Abiandra Official. Kabar duka datang dari aktor Jepang Haruma Miura. Pemeran Eren Jaeger di film Attack on Titan 2015 tersebut ditemukan meninggal dunia di kediamannya pada 18 Juli 2020. Selama ini Haruma Miura dikenal sebagai salah satu aktor terpopuler di negeri Sakura tersebut loh guys. Kepergiannya begitu mengejutkan fans di seluruh dunia. Buat kamu yang belum mengenal siapa itu Haruma Miura, berikut ini adalah 10 perjalanan karir Haruma Miura. Yuk sama-sama kita simak video ini sampai selesai ya guys, supaya kamu mendapatkan informasi yang lebih banyak. Haruma Miura lahir pada 5 April 1990 di Ibaraki, Jepang. Ia telah terjun ke dunia akting sejak usia 7 tahun lewat drama Agri nih guys. Sejak 2005, perlahan tapi pasti popularitasnya di dunia akting mulai menjulang. Apalagi setelah Haruma membintangi film Koizora 2007, drama Gogo Sentry 2008. Mantan kekasih model Koharu Sugawara ini semakin melejit sejak sukses bermain di serial Blue Demon Day bersama Takeru Sato. Haruma Miura pun sukses jadi salah satu aktor muda terlaris dan terpopuler pada masanya nih guys. Sepanjang karir, ia telah membintangi sekitar 26 judul film dan 30 judul drama televisi. Pemeran Eren Jaeger di film live action Attack on Titan ini juga telah mengantongi segudang penghargaan bergengsi loh guys. Mulai dari Rookie of the Year versi Japan Academy Prize 2008, sampai Best Actor Award dari Yomiuri Theater Award 2017. Pada 18 Juli 2020, Haruma dikabarkan telah meninggal dunia. Ia ditemukan di kediamannya dan sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong nih. Dilansir dari kantor berita Jepang, News24JP, kepolisian Tokyo menduga Haruma telah mengakhiri hidupnya sendiri nih. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam di hati para fans. Selamat jalan Haruma Miura, karyamu akan selalu dikenang sepanjang masa. Nah, itulah dia 10 perjalanan karir Haruma Miura, aktor Jepang populer yang baru dikabarkan meninggal dunia. Terima kasih sudah menonton video ini. Like jika kalian suka dan berikan tanggapanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.